Berbagai perlombaan tradisional di pertandingan Kelurahan Guntung pada Sabtu 26 Agustus kemarin. Mulai dari lomba makan kerupuk, balap karung, pukul bola menggunakan terong, hingga panjat pinang. Acara tersebut digelar dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Pelaksanaan lomba dibagi dua titik, yakni di halaman kantor kelurahan dan di Pujasera Guntung. Masyarakat yang penasaran datang memadati lokasi acara. Dikatakan Marenia Idam sebagai ketua panitia acara 17-an, acara tersebut digelar sebagai bentuk syukur dan sebagai ajang silaturahmi masyarakat di Kelurahan Guntung. Ini kegiatan dari RT 10 yang diadakan untuk memperingati hari HUT RI ke-72. Adapun lomba yang kami adakan ada berbagai macam lomba. Semoga tahun berikutnya lebih meriah dari tahun yang ini. Sementara itu, Marlin dan Lucy Hau, peserta lomba yang juga mahasiswa yang tengah melakukan kuliah kerja nyata atau KKN di Kelurahan Guntung ini, menyambut baik acara tersebut. Menurutnya, selain ramah, masyarakat Guntung juga dinilai aktif dalam berkegiatan. Tanggapan saya mengikuti lomba di RT 10 ini adalah sangat menarik. Warga RT 10 begitu ramah terhadap kami peserta yang ada yang mengikuti lomba-lomba tersebutnya, mungkin seperti itu. Tadi ikut lomba apa aja? Kalau kita tadi ikut lomba, tadi ada lomba kursi joget ya, yang pertama. Terus yang kedua itu lomba lari karung berpasangan. Terus yang ketiga ini kita tendang bola pakai terong. Terong ya, pakai terong. Acara 17-an ini merupakan agenda tahunan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, namun dipusatkan di RT 10 merupakan kegiatan yang kedua kalinya di Kelurahan Guntung. Malam harinya, acara ditutup dengan pembagian hadiah, door prize, serta menari jepen massal yang diikuti seluruh peserta lomba. Bontang, Kalimantan Timur, Ekpos TV melaporkan.